Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita berjumpa lagi di pelajaran kita, yaitu belajar bahasa Arab secara online. Baik, kita masuk ke pertemuan ketiga dan kita sekarang di pelajaran Ad-Darsu Ar-Rabi, yaitu pelajaran keempat. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memiliki kitabnya silakan dibuka yaitu di halaman ke-21 di Ad-Darsu Ar-Rabi', pelajaran keempat. Baik. Pada kesempatan ini, pada video kali ini, insyaallah di pelajaran keempat ini atau di pertemuan kita ketiga ini ada dua video insyaallah dan terdiri dari baik di halaman 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. Nah, di tiga halaman ini kita akan ambil di video pertama dan tiga halaman lagi di video kedua. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan dengan baik bagaimana penjelasan tentang halaman-halaman yang akan kita pelajari. Baik, kita langsung aja ke halaman ke-21 yaitu Ad-Darsu Ar-Rabi. Apa sih yang akan dibahas di pelajaran ke-4 ini? Baik, yang akan dibahas sebelumnya di pelajaran ke-4 ini yaitu terkait dengan setelah kita tahu bahwa isim kalau sudah kemasukan alif lam maka dia sudah menjadi ma'rifah, ya. Ingat di pelajaran ketiga bahwa di ad-darsu salis bahwasanya kalau ada tanwin, ada isim kemudian ada alif lam maka berubah tanwinnya, tidak ada tanwin berubah, ya. Dan sekarang kita akan bahas kelanjutannya. Setelah ma'rifah, setelah ada alif lam, maka kita akan bahas juga nanti setelah ini adalah kalau isim ini kemasukan huruf jar. Bagaimana jadinya? Nah, kita bahas di pertama adalah harfu jarin. Harfu jarin dan nanti akan ada pertanyaan. Baik, harfu jarin dulu yaitu huruf jar yang menjarkan, yang mengkasrahkan. Huruf jar masuk kepada isim. Baik. Al-baitu. Asalnya al-baitu. Tapi ketika ada huruf jar masuk, maka berubah fil-baiti. Ingat ya cara baca. Kalau tidak ada huruf jar fi, maka asalnya al-baitu. Itu asalnya. Sedangkan ketika masuk huruf fi, yaitu di artinya fil-baiti, maka berubah jadi kasroh. Fil-baiti. Ya, ini bisa dilihat. Fil-baiti. Yang asalnya tu menjadi ti. Begitu juga kita lanjut. Al-maktabu. Asalnya al-maktabu. Karena ada ala. Alal-maktabi. Di bawah, di atas meja. Alal-maktabi. Kemudian, al-masjidu. Ketika masuk fil-masjidi, jadi kasroh. Ya. Dan seterusnya, kita lanjut. As-sariru fi'alas-sariri. Sebagaimana di halaman ini ya. As-sariru alas-sariri. Baik, kita lanjut. Ini yang pertama kita mengenal huruf jar. Di sini kalau kita perhatikan ada dua huruf yaitu fi'ala. Nanti selanjutnya nanti kita akan temukan huruf-huruf jar yang lain. Baik. Kita lanjutkan dulu ke yang kedua yaitu di sini ba ditulisnya yaitu aina, artinya di mana. Ini pertanyaan, aina menanyakan di mana. Tempat biasanya di mana tempat. Baik. Aina, kita gunakan di jumlahnya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Mana ghurfah? Kamar atau ruangan. Huwa fil ghurfati. Huwa ini kembali ke Muhammad. Jadi Muhammad ada di dalam kamar atau di dalam ruangan. Dan selanjutnya aina yasirun? Aina yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil hammami. Yasir sedang ada di dalam kamar mandi. Cuma aina Aminatu? Aina Aminatu? Di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Aminah tidak di dalam dapur, di dapur ya. Aminah di dapur. Kemudian ainal kitabu, ainal kitab, di mana buku? Huwa alal maktabi, buku di atas meja. Ingat lihat di sini harokat terakhir setelah huruf-huruf jar kasroh ya. Baik, selanjutnya ainas saatu, di mana jam? Hiya alas sariri. Hiya alas sarir, jam di atas ranjang. Cuma baik, setelah itu baik, sebelum masuk ke tamrin, ana rangkum lagi ya supaya paham. Pertama kita tadi bahas harfu jar. Ingat yang asalnya tu menjadi ti ya kasrah. Bu menjadi bi. Du menjadi di. Jadi kalau ada huruf jar masuk ke isim,
masuk ke kalimat nih, maka berubah harokatnya jadi kasroh. Ini mudah sekali diingat. Kalau ada huruf jar masuk, maka berubah harokatnya jadi kasroh. Baik. Selanjutnya yang ini adalah pertanyaan aina, di mana ya. Bisa diinikan. Baik. Kita lanjutkan ke tamrin. Tamarinu. Ada tamrinul awal. Baik. Di tamrin awal, ajib anil as'ila al-atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baik. Ainal kitabu ana sa'aqra hatta ta'rifu bagaimana bacaannya. Ainal kitabu, ainal kitabu, al-kitabu au huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Man wasil ila safha tali. Nafsu as-su'al, aina as-sa'atu hiya 'alal maktabi. Afwan, ini salah kitabannya. Maktabi bukan maktabi. Di sini salah sedikit ya. Afwan, ini maktabi pendek. Kemudian aina yasiru huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Aina aminatu hiya fil matbakhi. Aaminatu fil ghurfah. Apakah Aminah di dalam kamar? La, hiya fil matbahi. Ayasiru fil matbah? La, huwa fil hammami. Man fil gurfah? Fil gurfati Muhammadun. Fil gurfati Muhammadun. Wa man fil hammami? Wa man fil hammami? Siapa di dalam kamar mandi? Fil hammami yasirun. Fil hammami yasirun. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Alal maktabi al-kitabu. Alal maktabi al-kitabu. Madza ala sariri? Ala sariri as-sa'atu. Hakadha, na'am. Taib, nuwasil ila tamrin latihan kedua. Iqra' waktu ma'adzabati awakhiril kalimat. Kita disuruh membaca dan menulis dan memberikan harokat terakhir di kalimat-kalimat di bawah ini. Taib. Sekarang Anda bacakan, nanti mungkin kalau ada tugas, makanya diperhatikan dengan baik cara bacanya, supaya ketika baca, benar ya. Atau nanti ikutin bacanya dan kasih harokat di bukunya ya, kalau yang punya buku. Thank. Istami, dengarkan dengan baik, cara bacanya dengan baik. Al-madrasatu fil madrasati fil bayti al-baytu al-ghurfatu al-hammamu fil matbahi al maktabu ala al maktabi ala al kursiyyi as sariru ala al kitabi fil masjidi hakada. Naam. Baik. Alan wasil ila tamrin akhar, yaitu latihan selanjutnya. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Baik. Ana sa'aqra hatta tasma'un thumma idza wajadtum. Tidak ada teman takut, ada ahsan. Kalau antum semuanya menulis, lebih bagus supaya latihan menulis. Tapi walaupun tidak, setidaknya ketika dikasih tugas, bisa mengerjakan. Baik. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Aina tajiru huwa fid dukani. Aina tajiru, di mana pedagang? Huwa fid dukani, dia di dalam warungnya, tokonya. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfah. Zainab di dalam kamar. Aina al-waraqu? Di mana kertas? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Aina al-mudarrisu? Di mana guru? Seorang guru. Di mana guru? Huwa fil fasli. Dia sedang di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Aina yasirun? Di mana yasir? Huwa fil mirhadi. Mirhad muradif hamam. Persamaan dari hammam, mirhad itu WC ya. Artinya mirhadi, jadi yasir di dalam sedang di WC. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Bulan dan bintang, matahari dan bulan di langit. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Kan? Naam. Taib. Ada fi as-saffa ke-22. Kita lanjut ke safa ke-23. Baik. Iqra
Afwan, ada sebelumnya terkait dengan bacaan dulu ya sebelum yang ini. Baik. Sini terkait dengan tanwin. Ada yang boleh ditanwin, ada yang la yajuzu tanwin, tidak boleh ditanwin. La yajuzu tanwin, tidak boleh ditanwin dan boleh ditanwin. Baik, yang boleh ditanwin Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun. Ingat, ini nama-nama orang yang boleh ditanwin karena dia sesuai dengan ininya ya. Ini boleh ditanwin. Sedangkan yang tidak boleh ditanwin diantaranya Aminatu, ini nama-nama perempuan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Dan nama laki-laki ada enggak yang tidak boleh ditanwin? Ada. Ka Usman, tidak boleh Usmanun. Kemudian juga Ahmadu, tidak boleh Ahmadun, tidak boleh. Dan yang lainnya nanti kita akan temukan. Baik. Insyaallah ini diantara yang tidak boleh ditanwin. Baik. Kita latihan supaya bisa kita membedakan mana yang boleh ditanwin dan mana yang tidak boleh ditanwin. Baik. Iqra waktu ma'adhabti awahiril kalimat. Baca dan tulislah dengan disertai dengan meletakkan atau menaruh dhabti awahir, syakal ya. Syakal awahir kalimat yang di bawah ini. Baik. Hamidu atau Hamidun. Ya, kita baca Hamidun tanwin ya. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryam, Aliun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Akadanam, ana qara'tum lakum. Ana sudah bacakan. Jadi nanti kalau ada tugas, dengarkan lagi dengan baik videonya. Boleh diulang-ulang video ini ya. Insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya. Barakallahu fiik. Di video kedua kita lanjutkan di halaman 24, 25, 26. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Tetap semangat.